Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat resep makaroni skotel. Bahan-bahannya 200 gram makaroni direbus 3/4 matang kemudian tiriskan. Bawang bombay setengah dicincang kasar, bawang putih 3 siung cincang halus, dan 1 batang wortel dipotong dadu kecil. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian ada merica setengah sendok teh. Dan ada gula 1 sendok makan. Kemudian ada pala halus kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian ada oregano secukupnya. Batang sosis dipotong dadu dan daging cincang atau